Tapi Kak Ira tidak berusaha untuk mencari Astrid ya, artinya tidak ya. Kok Bibi bayangkan, ini menurut saya ya. Bagaimana kalau pada saat itu saya ke Ate terus dia bilang, kan yang cari suami kamu, bukan saya. Saya pasti malu pada saat itu, apalagi prinsip saya dari dulu yang salah itu pasti suami saya. Kalau suami saya setia dan tidak melanggar komitmen dengan saya, pasti tidak akan ada perselingkuhan. Oke, Kakak Ira, kemudian setelah Kakak Ira tahu ada peristiwa kematian ini, bagaimana yang melibatkan Kakak Ranti? Kalau yang melibatkan Randi, saya belum bisa omong ke situ Kak Femi. Cuman saya bisa ceritakan pada saat ini kan ketemuan mayat kan di sekitar akhir Oktober ya kalau tidak salah. Tapi saya dengarnya itu di awal November. Jadi pada saat itu berita di medsos itu sudah banyak. Jadi berita di medsos ini seperti yang saya ingat bilangnya begini Kak Femi. Ini diperkirakan adalah mantan pacar yang merupakan mempunyai hubungan begitu. Itu yang dikatakan di luar di medsos. Jadi pada saat itu kan di luar itu sudah heboh mengenai korban atau apa, walaupun belum pasti kalau ini adalah Astrid dan anak Lael, tapi kan sudah heboh. Jadi pada saat itu saya bertanya ke Randi, ini pernah buka blokir? Pernah berhubungan dengan Ate? Dia bilang, tidak, saya tidak pernah berhubungan dengan Ate, saya tidak pernah buka blokir. Jadi pada saat itu saya bilang, tapi Bayu kenal, kan pada saat di media sosial itu kan dijemputnya di kos temannya, nama Bayu. Dia said, kalau Bayu kenal, dia bilang, iya Bayu teman sekolah. Kosnya tahu? Tidak. Betulan, kamu tidak ketemu. Iya. Jadi Kak Femi saya menganggap bahwa kalau dia tidak menjemput, kalau apa pasti dia tidak ada di dalam ini. Mungkin itu hanya sekedar musib atau apa di luar. Artinya bahwa Kakak Ira percaya ya saat itu ya bahwa Randi tidak melakukannya ya pada saat itu saya percaya. Dan kemudian bagaimana ketika kemudian Kakak Randi ditetapkan jadi tersangka, bagaimana itu Kakak Ira? Pada saat Randi ditetapkan sebagai tersangka, Randi tidak bersama saya Kak. Jadi dia mengakuinya itu di Polda kepada pihak keluarga, kepada saya, dan sempat beberapa kali pemeriksaan. Awalnya itu dia kan belum bicara. Jadi saya tetap berpendapat setelah saya diyakinkan oleh Randi dia tidak ada terlibat atau apa, bukan dia yang buat. Saya percaya bahwa suami saya tidak melakukan itu. Kemudian pada saat dia mengaku, terus dengan ditemukannya bukti-bukti oleh kepolisian, saya bisa apa? Tapi misalnya saya tahu bahwa ini mungkin pertanggung jawaban dari dia terhadap perbuatannya dia. So, masih sering melihat Kakak Ranti? Tidak sering. Saya pernah mengikuti orang tua Ranti untuk mengantarkan makanan, tapi makanan itu hanya bisa diantarkan ada jamnya, kemudian tidak bisa ketemu. Tidak bisa Randi. Ketemu. Terakhir ketemu kapan Kakak Ira? Waktu di Polda atau di Rutan? Kalau sudah bertemu yang bagaimana? Maksudnya bertemu antar makanan itu ketemu tidak? Tidak bisa. Jadi ada jam untuk antar makanan, kalau tidak salah di bawah jam 5. Jadi harus di atas jam 5 tidak bisa. Jadi saya pada saat itu saya ikut antar makanan tapi tidak bisa menemui